numpang amen. Iya. Coba tes dulu. Hai. Biasa viral enggak kalau di sini? Oh, kayaknya harus ya. Cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Mas, aku kan habis nyanyi nih, habis ngamen. Kalau ada rezeki, boleh dong mas, minta mas. Apa kamu ngamen? Iya, karena aku harus nyari dulu buat orang tua. Jadi total berapa? 182.000. Oke, dalam 10 menit saja. Oke, tos. Welcome back to my YouTube channel bersama aku Angelati dan masih di program Terima Kasih. Aku mau cari-cari ini kita lagi ada di pasar apa plaza ya? Oh, pasar plaza Mall Blok M. Jadi aku mau cari-cari di sini siapa yang pantas untuk mendapatkan sedikit rezeki. Kalau dikit gede mereka berterima kasih enggak ya? Yuk langsung aja kita check it out. Kemana? Kesana. Oke. Yuk, let's go. Panas sekali hari ini. Oh, di sini nih terkenal nih ada yang abang-abang jualan kerupuk. Masnya jual kerupuk. Halo, Mas. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Edi. Oh, Mas Edi. Jualan kerupuk di sini. Iya. Ini enak nggak kerupuknya? Nggak kok? Enak, itu kerupuk Palembang itu. Kita orang Palembang. Oh, orang Palembang. Ini kerupuk apa? Itu kulit. Oh, ini boleh nggak tak coba dulu? Kalau misalnya enak, baru tak bayar. Kalau nggak enak, ini coba buka dulu. Kalau melempem, melempem itu aus. Yakin nggak? Gorengan baru kemarin. Ya udah coba dulu, kalau nggak enak nggak mau. Semalam dibungkus. Oh, semalam dibungkus. Semalam. Emang kerjanya malam-malam? Iya, kerjanya malam. Oke, coba dulu ya tes. Berangkat malam kan. Oh, tenggiri nggak ada campur. Asli kita Palembang ya. Ikan tenggiri, Mbak. Ikan tenggiri asli. Nah, asli. Pak Edi. Nah, iya. Dari jam berapa jualan di sini? Dari saya dari subuh. Dari subuh. Jam 5 ada di sini kita. Oh, jam 5 di sini. Ini dari tadi kagak ada yang beli. Sepi banget. Padahal ini enak loh kerupuk ya. Iya lah. Mahal kali ini berapa? 15. 15.000 murah sih. Enggak terlalu. Ini karena enak, tak bantuin jualan ya emang enggak? Hah? Mbak mau. Ya bantuin jualan. Yuk. Sini. Saya barusan udah muter ini. Barusan muter-muter capek ya? Capek. Asam urat. Enggak juga. Oh, enggak juga. Sehat, Pak, sehat tadi. Pak Edi sehat. Pak Edi ya. Tak bantuin jualan. Itu loh ke situ bentar. Enggak usah. Hah? Malu ya? Baru enggak malu enggak. Kenapa malu? Malahan sama bangka saya. Pak, saya bantuin jualan ya. Bapak tenang aja di sini, tak bantuin jualan. Bapak duduk sini aja, Pak, ya. Tak bantuin jualan. Ini berapa? 15.000. Capek itu berat. Enggak berat. Ini Bapak pegang dulu. Oh, enggak usah nih, aku bawa ya. Bisa 5 kilo nih. Ada 5 kilo. 5 kilo. Oh, enteng, Pak. Oh. Ini aku mah biasa fitness. Tak bantu jualan ya di sini ya. Bapak tunggu sini aja, boleh, ya. Boleh. Hey, ada kerupuk. Kerupuk cantik. Bapak enggak mau ikut sama saya? Boleh. Ayo, Pak, kita jualan. Kalau mau ikut boleh. Ayo, ikut, Pak. Ada kerupuk cantik dari Palembang. Taya, itu mah Madura ya, Pak, ya maaf. Orang Palembang, Pak. Oh, orang Palembang. Biasanya ngomongnya gimana? Horas gitu. Beginilah, begitulah. Kalau Jakarta kan kok gitu. Mas, beri kerupuk, Mas. Mumpung yang jual cantik. Kalau yang jual bapak yang jual cantik biasanya lebih murah. Gratis enggak apa-apa. Hah, gratis enggak apa-apa. Ini, coba ini gratis. Satu. Ini mas, cobain mas. Enak enggak? Orang lagi perlu ini. Enak enggak? Mas, cobain. Ayo cepet. Ini mah kayak, anu ya, orang band ya gini ya. Kok, tapi nyanyi. Nah ini masnya kayak Rio Dewanto.
nggak boleh. Soalnya yang jual orang cantik, ya. Belinya harus 3.50. 50.000. Oh iya wis. Oke, mantap. Duitnya masuk sini aja, bukan masuknya masnya. Enak ini dong, tester. Nah. Wes. Oke, yuk keropok. Ayo Mas, sini Mas. Jauh. Itu ada koko-koko ganteng tuh di situ, kamu beli kerupuk apa? Kopi. Oh, ini tukang kopi. Ayo Mas. Lumayan loh, langsung laku 3 loh, enggak sampai 2 menit. Permisi, ada Mbak cantik jual kerupuk. Permisi, Mas, mau kerupuk enggak? Takut batuk ya? Mbak, pacaran beliin pacarnya kerupuk, Mbak. Ayo sini, Mbak. Mbak, mau kenalan dulu, Mbak. Sini. Namanya siapa? Udah pacaran berapa lama? Sini, Mbak. Mau buru-buru ya? Mau buru. Masnya mah padahal cakep sama ganteng loh itu. Assalamualaikum. Ini mau jualan kerupuk, ada yang mau beli enggak? Beli satu 15.000, karena saya yang jual jadi satunya cuma 10.000. Mau enggak? Ini nih tester dulu. Kalau enggak enak enggak usah bayar. Tester dulu. Masnya kayak artis ya? Oh, bukan. Sama ya? Oh. Mas, cobain, Mas. Cobain, enggak bayar enggak apa-apa. Oh, ini Bapak artis. Ini terkenal ya di sini ya? Artis Lenong ini. Oh, artis Lenong. Bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi sing lagi viral iki apa? Saiki. Wong kek ngene kok di Saiki. Enak enggak? Aku wis ngamen loh. Enak enggak? 10.000. 10.000. Raiso mudun. Aku biasanya sukanya munggah. Kalau wedok ayu biasanya nolnya nambah situ. Jadi 1.000. Ini 10.000. Ayo dibantuin lo, aku lagi bantuin masnya. 10.000 aja. Wih, ada yang baik di sini. Wih, kayaknya ini ada bapak pejabat mau lewat. Silakan bapak. 10.000, makasih. Nih, kerupuk. Pak, mau beli kerupuk nggak pak? Wong ayu loh pak. Wong ayu pak, ini kerupuknya murah pak. Ya. Wong ayu ini dagang kerupuk. Ini apa sih, lagi kemerdekaan ya? Oh. Ini apa? Tuku kopi. Oh, tuku kopi kan bahasa Jawa ya. Pak, sini pak, jangan jauh-jauh pak. Bapak ini dibantuin loh. Mau beli kerupuk enggak? 10.000-an aja. Bagi-bagi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.000-1.000-an. Ayo mau beli tuku. Mau beli kerupuk enggak? Boleh kenalan enggak? Namanya siapa? Habib. Habib itu temannya Hobbit. Oh, Abid. Abid itu yang Abid. Oh, itu ajab. Mau cobain enggak kerupuknya? Coba dinilai enak apa enggak ini? Cobain, Bang. Cobain dong. Enggak? Apa mau nyoba, Pak? Enak. Wih, mau dibeli? Dibeli 2. Itu kan laris noh. Kalau yang cantik mah yang jual mah cepet. Bapak ini mau coba kerupuk. Mau coba kerupuk? Oh, bapaknya nyoba doang kagak beli. Ah. Nih. Mau kerupuk kulit aja. Nih. Iya, yuk, makasih. Yang jualnya ayu enak. Nah, enak toh kalau dijualin wong ayu toh. Makasih Bang Abid. Jangan batuk lo ya, jangan suka makan kulit, batuk ntar. Aduh, aku capek weh. Udah, totalan weh. Ternyata jualan kerupuk itu capek loh. C
sini Pak, duduk Pak. Cek totalan sih tadi dapat berapa ya? Enggak, saya enggak tahu tadi berapa. Tadi kayaknya saya salah jual deh, Pak. Sebentar ya, Pak. Tadi lakune piro? Berapa? Ini satunya berapa? Yang itu 10 tadi. 10. Waduh, tadi saya ngasih orang 20.000, aku kasih 3. Rugi dong. Enggak ya, apa-apa. Hah, enggak apa-apa. Kok Bapak baik? Biarin, biarin lah. Kok biarin? Saya bantu juga. Bantu karena kamu lagi butuh kan. Hah? Kamu lagi butuh jadi saya bantu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kok bantu? Gak bisa, Pak. Gak bisa bantu-bantu gitu, Pak. Dagang tuh dagang, bantu tuh bantu, Pak. Bapak baik sekali. Orang tadi saya jualnya rugi kok dibantu. Jadi gak apa-apa. Ini tadi berapa nih ya? Oh iya. Ini karena Bapak baik. Bapak nih, jangan dirugikan, Pak. 1, 2, 3. Nih, totalan jualan semua nih. 5 menit, 10 menit terakhir dari sekarang. Nih. Buat Bapak semua. Hah? Gak apa-apa, tadi kan saya jualannya salah. Iya, semoga Bapak laris manis. Rezekinya bisa buat keluarga. Rumahnya di mana, Pak? Oh, saya di kayu ini, Kalimalang. Oh, di Kalimalang. Oh. Iya. Ya udah, ini kerupuknya lanjut dijual lagi. Ini tadi saya udah bantuin jual. Walaupun 10 menit tapi cek panasnya ya, Pak ya. Aku gak kuat nih. Aduh, Bapak hebat loh. Bapak umur berapa? Saya 63. Bapak umur 63 kuat ya, semoga. Masa sih udah capek di sana sini? Iya, udah capek aku, Pak. Aduh. Iya. Oh iya, belum mataku kate rontok lagi, Pak. Apalagi saya dari malam-malam. Malam. Sehari bisa dapat berapa nih, Pak? Kadang-kadang kalau sekarang ini susah banget. Susah ya? Sepi ya? Tapi gak apa-apa ya, Pak. Bapak tapi harus tetap semangat. Terima kasih kamu bantuin. Iya. Terima kasih ya, Pak ya. Sampai ketemu lagi ya, Pak. Amin, amin. Bilang, Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Bapak Edi laku di Blok M, keliling jualan kerupuk. Doain aja, Bapak, sehat. Amin. Dan ketemu lagi lah. Amin. Oh, saya siap bantu. Dah, Pak.